Felicia, istri bekas Karopaminal di Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, akhirnya bertindak. Selly mengunggah surat tulisan tangan di akun media sosial terkait peran sang suami. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Brigjen Hendra Kurniawan tidak terlibat kerusakan CCTV. Menanggapi bantahan soal keterlibatan Brigjen Hendra Kurniawan dalam obstruction of justice atau perintangan terhadap penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut, ya, setiap orang terdakwa, tersangka sekalipun, sesuai dengan pasal 66, dia punya hak untuk mengingkar, monggo silahkan. Tapi fakta persidanganlah yang dinilai oleh hakim. Hakim yang menilai semuanya berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi, dan alat bukti lainnya. Ya, baru nanti hakim memutuskan secara kolektif kolegial apa keputusannya. Sementara itu, hingga saat ini Polri belum menerima memori banding dari Irjen Verdi Sambo soal pemberhentian tidak dengan hormat pasca putusan sidang Komisi Kode Etik. Untuk memori banding Irjen FS atau Saudara FS belum diterima. Namun demikian, dari pihak Wapro sudah berkomunikasi dengan Divkum Polri, sudah mempersiapkan sidang komisi banding. Nah, sidang komisi banding ini akan dipimpin oleh Pati Bintang 3 dan secepatnya juga akan berproses dalam waktu 21 hari sidang komisi banding diharapkan sudah memutuskan hasil banding. Ya. 21 hari memori banding. Ya, ulangi, 21 hari memori banding diputuskan. Apakah diterima atau ditolak, nanti hasilnya akan saya sampaikan juga kepada rekan-rekan.